Sebuah benda mirip granat nanas ditemukan warga di Jalan Poros Toraja Palopo, tepatnya di dekat jembatan Tagari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022. Granat nanas ini ditemukan pertama kali oleh Pong Bintang di dekat kios daging miliknya. Pong Bintang pertama kali mengaku kaget melihat benda mirip granat itu. Menurut Pong Bintang, awalnya ia melihat benda seperti emas berada di balik batu. Melihat benda tersebut seperti granat, Pong Bintang lantas berinisiatif melapor ke Polres Toraja Utara. Maka kami lokalisasi dulu, sambil menunggu tim Jibom datang. Kemudian malam ini bergeser, besok akan dilakukan disposal di tempat. Kapolres Toraja Utara, KBP Eko Suroso juga mengatakan akan mendatangkan tim Cibom dari Detasemen Brigada Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan penanganan terhadap benda yang diduga granat nanas tersebut. Kemungkinan akan langsung disposal di tempat yang